tips hidup sehat telah diajarkan semua oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meat, you discover in a Muslim a lots of good thing. Okay. Very smart Prophet Muhammad. He knew what's good for the future about the body. Kekaguman dunia terhadap kesehatan ala Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu juga mengagumkan tenaga medis dari Romawi. Kaisar Romawi pernah mengirimkan tenaga dokter ke Madinah. Ternyata selama setahun dokter itu menetap di Madinah, ia kesulitan untuk menemukan orang sakit. Dengan penuh heran, dokter Romawi pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rahasia kaum muslim yang sangat jarang mengalami sakit. Seumur hidupnya, Rasulullah hanya pernah mengalami sakit sebanyak 2 kali. Pertama, ketika beliau diracun oleh wanita Yahudi yang menghidangkan makanan pada Rasulullah di benteng Khaybar, setelah kaum muslimin berhasil menaklukkan benteng terkuat milik Yahudi. Sakit kedua dialami Rasul menjelang wafatnya. Itu pun hanya beberapa hari saja. Bahkan dalam kondisi sakit parah pun beliau masih dapat berbicara sambil beraktivitas, memberikan perintah, memberikan nasihat hingga beliau wafat. Inilah bukti betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat sehat. Lalu, apa rahasia sehat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga mengherankan banyak pihak?